Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat ikan rebus air asam. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Okey, ni kita ada ikan lolong ni deh. Ha, lepas tu kita nak rebus ikan lolong kita ni. Kita masuk ke air. Letak ke asam keping. Lepas tu kita letak ke sedikit garam. Kita rebus apa ikan kita ni dia masuk deh. Nampaknya ikan lolong kita ni sudah pun masak lah. Ha, jadi kita nak tutupkan api dah. Ikan ni kita nak ambil isi dia. Lepas tu saya nak tunjuk cara buat air asam dia pula dah. Nak masukkan air yang kita rebus ikan tadi. Ha, jangan buat dah air rebus ikan tadi. Lepas tu kita masukkan ni asam jawa dah. Ha, asam jawa kita ni kita picit dalam ni dah. Ha, kau dalam ni bagi sebati. Biji dia tu kita buai lah. Lepas tu kita nak letakkan belacan dah. Kita apa? Acukkan belacan ni. Ya, dia sebati. Letakkan sedikit garam. Lepas tu kita nak letakkan juga gula. Purah lima nipis ni siapa kata dia rasa masal-masal lah. Masal lima dengan masal asal jawa tu dia lain. Kita purah dah. Saya nak purah dalam dua biji. Saya letakkan ni cili padi dah. Cili padi ni memang nak kena banyak lah. Gaul ke sebati dulu. Rasa lah dah masing-masal manis tu. Okay, ni ikan yang kita rebus tadi. Lepas tu siap dah kita buai tulen ni deh. Ha, kita ambil ikan ni. Letak dalam air asam kita. Sangat mudah. Kalau buat sikit-sikit memang tak cukup. Ha, dia kena buat banyak deh. Sebab dia memang sangat sedap. Dia rasa masam-masam manis pedas tu memang wajib lah. Ini hasil dia deh. Ikan rebus air asam. Lepas tu nak makan dia ni kita biarkanlah dulu sekejap. Kata bagi dia isi ikan tu meresap air asam kita ni. Memang sangat sedap. Kalau kita makan lalu tu dia tak berapa nak rasa lagi deh. Kita peraklah dulu kata sekejap. Ini hasil dia. Makan dengan nasi panas-panas memang tak payah laut lain dah. Okeylah, pada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.